Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tanggal 15 Juli 2002 hari Jumat ini Yayasan Al-Hilal akan mengirim truk terakhir ya. Truk terakhir atau truk yang ke-28 untuk sebar wakaf Quran ke Sumatera. Sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai tanggal hari ini 15 Juli 2022 jadi kurang lebih sekitar 4 bulan kita tim Al-Hilal keliling Sumatera membagikan 28 truk, membagikan 330.000 Al-Quran, buku Islam dan Iqra. Saya sangat secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih ya atas bantuan daripada dermawan, bantuan dari semua pihak, dari teman-teman, dari koordinator-koordinator titik kumpul, dari lembaga-lembaga yang ada di Sumatera, yang ada di Bandar Lampung, yang ada di Bengkulu, di Padang, Sibolga, Medan, Melabok, Banda Aceh, Langsa, Dr. Mawe, Medan lagi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan kembali lagi ke Bandar Lampung. Semoga Allah yang pasti sedang menyaksikan pertemuan ini memberikan rahmat dan taufik, memberikan karunia dan memberikan pahala berlipat buat siapapun yang membantu. Membantu tenaga, membantu waktu, membantu pikiran, dan membantu uang. Sehingga acara pembagian wakaf Quran ini bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih dari Yayasan Al-Hilal Bandung, kami melakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.